Ya, saudara, seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia, hal ini terlihat dari antusias masyarakat di Provinsi Riau untuk melaksanakan ibadah umroh yang meningkat. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi kompak untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan bagi jamaah umroh Indonesia di Tanah Suci. Kabid Haji Kemenag Provinsi Riau Sahrudin mengungkapkan, hal ini menyebabkan antusias dan minat masyarakat di Provinsi Riau untuk melaksanakan umroh meningkat. Ia mengatakan di mana salah satu contohnya ada travel umroh yang mencapai 1.400 jamaah untuk bulan Januari 2023 ini. Untuk biaya umroh disebutkannya sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh travel umroh, mulai dari 32 juta hingga 38 juta rupiah. Umroh sekarang ini sudah kita lihat semakin banyak karena ada kelonggaran-kelonggaran, tidak ada lagi persyaratan-persyaratan seperti suntikan meningitis, juga tidak ada pembatasan usia, siapa saja boleh melaksanakan ibadah umroh. Dan Arab Saudi sudah punya visi misi di tahun 2030 nanti itu jamaah umroh itu diperkirakan 30 juta dalam setahun. Sekarang ini baru tercapai antara 5 sampai 10 juta. Artinya 3 kali lipat lagi ke depan ini akan tercapai apa yang mereka maksudkan sampai 30 juta dalam setahun. Kondisi COVID-19 yang sudah melandai juga menjadi salah satu yang menyebabkan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh meningkat. Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.